Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Meskipun tak mampu beri zuriat, Shani bersyukur dikarunia suami memahami. Sebelum nak tonton lebih lanjut, belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Shani tak menyangka sebenarnya akan berkawin lagi untuk kali ketiga dengan suami tersayang, Zahril Hafiz Muhammad Nur pada 19 Februari lalu. Biar Shani lagi, dia percaya bahwa Allah telah mengatur segala-galanya terutama berkaitan jodoh dan sedia menerima dirinya untuk dijadikan istri. Tentang perubahan image-nya yang kini sudah berhijab, pelakon film Senario The Movie itu berkata bahwa dia sebenarnya sudah lama memasang niat untuk menutup aurat ketika usianya menginjak 40 tahun. Alhamdulillah, saya sekarang berasa sangat gembira selepas berkawin bersama suami. Seperti semua sedia maklum, saya telah menjalani pembedahan membuang rahim dan ovari pada tahun lalu. Sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin, saya ada bertanya pada suami sama ada dia boleh menerima kekurangan saya kerana sudah tentu saya tak mampu lagi memberikannya zuriat. Suami pun ada pengalaman gagal dalam rumah tangga, dia berstatus duda tetapi tiada cahaya mata. Kata suami, dia reda jika tak dikurniakan rezeki zuriat kerana yakin bahwa Allah SWT mempertemukan jodoh antara kami bersebab. Supaya kami sama-sama saling menyayangi antara satu sama lain sehingga ke akhir hayat. Ujarnya lagi, demikian kata pelakon dan juga pelawak Shani yang merasa sangat gembira dan bersyukur apabila dipertemukan jodoh buat kali ketiga dengan seorang suami yang boleh menerima kekurangan dirinya sebagai seorang wanita yang tak mampu lagi sempurna. Tapi ketika itu hati masih berbolak-balik sebab bimbang dengan perangai saya yang buas. Ketika dalam fasa untuk berumah tangga dengan suami, saya ada bercakap tentang perancangan untuk berhijab, cuma saya tak pasti bila kejadian itu akan berlaku. Selepas bertunang, suami bertanyakan kembali tentang perkara itu, tapi saya kata belum lagi. Bagaimanapun, Shani berkata suaminya tak menunjukkan paksaan untuk dia terus berhijab, namun telah mengeluarkan ayat yang telah membuka hatinya. Kata suami, jika saya mau berhijab dan menutup aurat selepas kawin, dia akan merasa sangat gembira karena telah memudahkan tugasnya sebagai seorang suami. Jadi saya mengambil keputusan untuk menutup aurat sepenuhnya pada hari pernikahan saya dan Alhamdulillah kekal hingga kini.